Guys, Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini terletak di kawasan pesisir pantai barat Sumatera dengan ibu kotanya adalah Argamakmur. Kota Argamakmur berjarak sekitar 60 km dari kota Bengkulu. Sebelum dimekarkan, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas sebesar 9.585,24 km persegi, di mana wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko masih menjadi wilayah kabupaten ini. Namun setelah dimekarkan, Bengkulu Utara memiliki luas wilayah sebesar 4.424,60 km persegi. Pada tahun 2020, penduduk kabupaten ini berjumlah 296.523 jiwa. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 19 kecamatan, 5 kelurahan, dan 215 desa. Bengkulu Utara memiliki banyak tempat wisata alam dan budaya, di antaranya adalah Tapak Balai, Batu Layang, Pantai Urai, Pantai Putri Hijau, Makam Panglima Ratu Samban, Sawah Kemumu, Air Terjun Curug Sembilan, Sungai Lorong Watu, Bendungan Dam Air Lais, Palak Siring yang merupakan salah satu habitat bunga rafflesia. Kemudian ada res area D6 Ketahun, Pulau Dua Enggano, Alun-Alun Rajo Malim Paduko, Pantai Serangai, Air Terjun Alas Bangun, Air Terjun Kokoi, Sungai Taba Tembilang, dan Pulau Mega Putri Hijau. Objek wisata lainnya yang tak kalah menarik adalah Pusat Latihan Gajah atau PLG Sebelat yang berada di Kecamatan Putri Hijau.